Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qala musannif rahimahallahu ta'ala, wa khuz nafsaka bimtisali awamirillahi ta'ala wajtina bimaharimihi. Ambil olehmu dirimu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah ta'ala dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Ya. Jadi bahasanya ini ambil ya. Jadi artinya paksa gitu. Paksa. Kalau diambil kan berarti kan redo enggak redo, ambil. Kita pun begitu, ambil diri kita. Paksa. Paksa untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Paksa. Ya, jangan tunggu moodnya, kata orang sekarang. Jangan tunggu moodnya, jangan. Paksa. Paksa, lama-lama jadi biasa. Sudah biasa, enggak enak ditinggalin. Apapun mak, kalau udah biasa enggak enak ditinggalin. Maksiat sekalipun. Ya kalau yang enak mah ketahuan ya. Yang maksiat enaknya ya. Maksiat orang udah biasa itu susah ditinggalin. Makanya jangan sampai biasa yang haram. Ya, yang biasa taat enak. Jangan sampai biasa yang haram. Nauzubillah summa nauzubillah min zalim. Udah biasa maksiat, Allahu Akbar, Masya Allah. Udah biasa maksiat, Allahu Akbar. Itu kalau udah biasa maksiat kita pengen berhenti, jangan kurang-kurang minta perlindungan kepada Allah, minta tolong untuk dijauhkan dari maksiat. Minta seminta-mintanya. Keluarkan air mata kita dan nangis-nangisnya terus minta seminta-mintanya dan minta doa sama orang yang dekat sama Allah, minta doa. Wa in waqa'ta bi syai'in minha fatub ila Allah ta'ala minhu. Dan jika engkau telah jatuh dalam sesuatu daripadanya, daripada keharaman, fatub inallahi ta'ala, maka taubatlah engkau kepada Allah ta'ala. Ya, taubat minuhu, daripada dosanya itu. Wahzar kullal hadari, hati-hatilah kamu, benar-benar hati-hati. Minal israri alaih, daripada israr. Israr ini senantiasa di atas dosa, melulu di atas dosa. Na'udzubillah, jangan sampai. Jauhkan sejauh-jauhnya, jangan sampai. Kalau kita udah tahu ini dosa, tinggalin. Kepleset dosa manusiawi, Pak. Kepleset dosa manusia yang enggak tahu. Ya, kayak kita jatuh, siapa yang mau jatuh? Enggak apa-apa jatuh, enggak sengaja. Asal jangan sengaja jatuh aja. Nyungsep sengaja. Ada kulit pisang diinjak sambil lari. Bodoh namanya. Bunuh diri. Begitu pula kita berbuat dosa, enggak sengaja manusiawi. Al insan ma'lu khotawanisyan kulubani adam khotouna wa khru khotoina at-tawabun. Buru-buru taubat. Asal jangan kita berbuat dosa sengaja. Udah tahu ini dosa, kita masih kerjain juga. Masyaallah. Itu kalau kita udah tahu ini dosa, kita masih kerjain juga, kita lagi ngejek-ngejek Allah. Kita lagi ejek-ejek Allah, padahal kita tahu ini haram. Dosanya begini, begini, begini. Hukumannya begini, begini, begini. Tapi kita masih kerjain juga. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalim. Maka oleh karena itu, cita-citakan di diri kita, enggak mau berbuat dosa. Cita-citain. Tuh, cita-citain, insyaAllah Allah catat termasuk amal soleh.
wala tazal sa'ilan minallahi husnal khatimah, dan senantiasalah engkau minta kepada Allah Ta'ala husnul khatimah, husnal khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khatimah. Ya, itu baca doa itu disuruh banget itu ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Minta sama Allah supaya husnul khatimah. Waqad balagona, dan sungguh telah sampai berita kepada kami anna syaitana, bahwasanya setan la'anahullahu yaqulu, setan yang semoga dilaknat Allah, ia berkata qasama za'ri allazi yas'alullah ta'ala husnal khatimati, telah mematahkan akan tulang punggungku, akan punggungku, maksudnya tulang punggung nih, oleh orang yang minta sama Allah husnal khatimah. Jadi kalau kita baca doa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, itu kita telah matahin tulang punggung setan. Jadi tulang punggung setan patah kita kejar kalau kita baca doa itu tuh. Kira-kira tuh kalau tulang punggung patah gimana rasanya tuh? Repot dah. Bapak nggak ada di sini lah, nggak ada di sini. Lagi di rumah sakit ukur patah mas. Artinya apa? Doa ini dahsyat ini, setan takut banget ini. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Boleh diamalin ya. Aku kata mata yu'jibu hadza bi amali akhu an qad fatana. Aku katakan manakala ia mengherankan, ia menyombongkan akan ini dengan amalnya, aku takut bahwa ia telah mengerti akan tipu dayaku. Jadi setan takut juga tuh. Tahu berarti ini. Ya. Jadi kalau kita baca ini berarti kita tahu tipu daya setan. Kita hantam pakai ini dia remuk. Musuh kita tulang punggungnya patah. Lagi berantem sama kita. Kira-kira terus berantem gak sama kita? Enggak. Bangun aja nggak bisa. Setan pun begitu. Ya, kita pukul tulang punggungnya remuk, dia nggak maju lagi tuh. Ya. Tapi setan akalnya banyak terus diserang itu. Ya, ini diamalin tuh baca itu pak. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Atau yang redaksi lain juga boleh ya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Boleh aja begitu. Wa aksir, dan perbanyak olehmu minal hamdi, daripada memuji, wa syukri, dan bersyukur lillahi kepada Allah ala nikmatin islami, atas nikmat Islam. Fa inna, karena sesungguhnya dia itu a'zamu ni'ami wa akbaruha. Karena sesungguhnya dia itu paling besar nikmat dan paling besarnya, paling agung nikmat dan paling besarnya. Ya. Nikmat Islam. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala lau aqta dunya bi adzabiha abdan wa manahul islam, lakana zalika wabalan alaih. Jika Allah Ta'ala memberikan dunia dengan segala isinya kepada seorang hamba dan Allah tidak memberikan Islam, isinya doang, isi dunia aja yang dikasih, semuanya isi dunia dikasih semua buat dia, tapi Islam gak dikasih, lakana zalika wabalan alaih, ini saya itu menjadi
Iya, wabalan alaih, balasan dosa. Artinya apa? Malapetaka. Jadi siksaan. Walau aqtal aqtahul Islam wa mana'u dunya lam yadharhu zalika. Jikalau Allah berikan dia Islam dan Allah tidak berikan dunia, maka itu tidak membuat dia menjadi susah. Tidak membuat dia menjadi bahaya. Jadi kita Pak nih enggak punya kita nih harta benda yang banyak. Alhamdulillah kita walaupun punya rumah boleh ngontrak. Ya, tapi kita dikasih nikmat Islam, insyaallah tidak membuat kita sulit, Pak. Yang penting apa? Bersyukur sama Allah. Orang kalau enggak bersyukur walaupun kaya tetap miskin. Ya, enggak qanaah walaupun kaya tetap miskin qanaah. Orang yang qanaah itu orang yang syukur. Kalau enggak ada syukurnya mau berapapun ya enggak cukup. Li'annal awwala yamutu fayasiru ila nari, karena bahwa yang pertama itu adalah matinya lalu jadilah ia ke neraka. Wa hadza tsani yamutu fayasiru ila jannati, dan ini yang kedua matinya maka jadilah ia ke surga. Iya. Kalau isi dunia matinya ke neraka itu yang pertama. Kalau yang kedua akhirat ya Islam matinya menuju ke surga. Wallahu a'lam bishawab.